Siar 205. Jalur satu pun diberangkatkan. Di sini keren, guys. Di sini nih. Ini berbelok nih. Masuk di jalur lurus. Selain tujuan Tanah Abang berikutnya, saat ini sudah berangkat dari stasiun Cilincing. Tujuan Tanah Abang berikut jaraknya sudah berangkat dari stasiun Cilincing. Penumpang tujuan Tanah Abang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri di peron jalur 3. Penumpang tujuan Tanah Abang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri di peron jalur 3. Komuter lain tujuan Rangkas Bitung, saat ini rangkanya sudah berangkat dari stasiun Cicayur. Komuter lain tujuan Rangkas Bitung, saat ini rangkanya sudah berangkat dari stasiun Cicayur. Bagi para penumpang tujuan Rangkas Bitung, kami persilakan untuk mempersiapkan diri di peron jalur 2. Selamat jalan, selamat sampai tujuan JR205. Tujuan akhir stasiun Tanah Abang. Wow, masih hujan, guys. Kondisi di pagi ini masih hujan. Mungkin saya hanya beberapa kereta aja sih yang diabadikan di sini ya, guys. Masih hujan, guys. Di belakang saya itu mengarah ke arah stasiun akhir Tanah Abang ya, guys. Di belakang saya masih hujan, guys. Cuaca pagi ini masih hujan, masih diguyur hujan. Mudah-mudahan ya dapat kereta api yang lain, guys. Siapa tahu dapat kereta api balas di sini yang suka melintas. Oke, guys, pokoknya simak terus videonya sampai akhir ya, guys. Jalur 2 masuk komputer lain arah stasiun Rangkas Bitung ya, guys. JR205 diberangkatkan. Dan kita akan menunggu keberangkatan di jalur 3. Jalur 3 mengarah ke stasiun akhir Tanah Abang ya, guys. Lumayan juga di sini, keren view-nya. Ini 2023 jalur 3. Jalur 3 akan diberangkatkan kembali. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. 10 rangkaian saja ya, guys. Tujuan akhir stasiun transit Tanah Abang. Keren, guys. Jalur 1 dari arah barat, yaitu dari arah stasiun Tanah Abang, masuk di jalur 1. Mengakhiri di stasiun Parung Panjang ini, guys.
masuk di jalur belok nih guys. Jalur lintas Tanah Abang Rangkas Bitung mungkin lebih banyak keretanya seri JR205 ya guys. Sekarang seri JR205 mungkin sudah dipangkas jadi 10 rangkaian ya guys. Karena jalur ini banyak banget 10 rangkaian semua kayaknya guys. Dengan nomor kereta 79 belok nih guys. Masuk di jalur 1. Keren guys. Dan di jalur 3 arah Tanah Abang ya guys. 10 rangkaian juga. Jalur 205. Tanah Abang jalur 1 komuter lain mengakhiri perjalanan di stasiun Parung Panjang. Jalur 1 mengakhiri stasiun Parung Panjang dan di jalur 3 mengarah ke stasiun akhir Tanah Abang ya guys. Perawatan periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda pastikan tidak yang tertinggal. Jalur 3 diberangkatkan kembali menuju stasiun akhir Tanah Abang. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. JR205. Sepuluh rangkaian semua ya guys. Berikut jarakan sudah tersedia di jalur 1 tujuan Tanah Abang. Berikut jarakan sudah tersedia di jalur 1 Nomor 2029 jalur berangkat pukul 8:50. Wow, keren guys. Masuk di jalur 2. Waduh, ngeblur guys. Stasiun Parung Panjang. Masuk di jalur lurus nih guys. Menuju arah stasiun akhir Rangkas Bitung. Keren guys. Nah, di sini JR205. Masuk jalur lurus. Di jalur ini saya belum nemuin seri yang lain nih, guys. Masih JR205 semua nih. Wow, keren nih guys. Asisten masinisnya cewek guys. Keren nih ceweknya asisten masinis. Masih menunggu sinyal untuk diberangkatkan. Jalur 2. Diberangkatkan kembali ya guys. Stasiun Parung Panjang. Masuk stasiun tipe B ya guys. Parung Panjang masuk di stasiun tipe B. Lumayan stasiun besar juga di sini guys. Masuk di jalur 4 nih guys. JR205. Dari arah Rangkas Bitung. Masuk di jalur 4. Di jalur ini JR205 10 rangkaian semua ya guys. Jalur
jalur 1 JR 205, tujuan akhir stasiun Tanah Abang, diberangkatkan. Mungkin ini menjadi video penutup saya hunting di stasiun Parung Panjang ya guys. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JR 205, selamat jalan, selamat sampai tujuan.